Allah juga memberikan motivasi kepada kita di dalam Al-Qur'an, walidzikrullahil akbar. Walidzikrullahil akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada segala sesuatu apapun. Maka alhamdulillah tahaddusan bin nikmat, kita malam hari ini bisa duduk berzikir secara berjamaah di malam yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan kaum muslimin wal muslimat seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita masuk tahun baru 2023, mudah-mudahan tambah rajin, tambah istiqomah, tambah baik, tambah barokah usahanya, tambah barokah keluarganya, tambah rajin ke majelis. Amin ya robbal. Ini zikir yang menyusun adalah Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, alumni pertama daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sezaman dengan Abuya Ahmad Sarwani Zuhri Allahyarham. Beliau Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin sangat akrab dan kenal dengan Abuya Sarwani Al-Banjari, sehingga tidak diragukan lagi ketika kita mengamalkan zikir ini, sanadnya jelas. Beliau dapatkan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah. Ya, sekarang putranya Sayyid Ahmad bin Alawi bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita bisa umroh atau haji. Amin ya Allah, amin. Di Rusaifah. Amin Allahumma. Jadi zikir ini pernah saya tanyakan langsung kepada Abina wa Murabirudina. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi beliau, memberikan umur yang panjang kepada beliau. Amin ya Allah, amin. Amin. Yaitu saya tanyakan beliau istikharahi satu persatu. Ini zikir tadi ada zikir Jawa Pak, yang orang Jawa paham. Yang bukan orang Jawa harus dijelaskan. Oke. Allahumma ya Rabbana cukup ono lomberono beras ake duit ake kanggo ngaji lomo haji barokai. Ini yang usul ulama Wali Mastur dari Rembang, kata beliau. Ini zikir sudah umum di tanah Jawa. Jadi kalau nanti sampean ziarah Wali Songo, ziarah Wali Lima, kemudian di makam Sunan Ampel, makam Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Maula Malik Ibrahim yang ada di Gresik, kemudian ada sekumpulan orang berzikir kepada Allah di depan makam tersebut, Allahumma ya Rabbana cukupana, itu tidak usah kaget. Karena zikir ini sudah viral, sudah terkenal, tidak asing lagi di kalangan tanah Jawa. Allahumma ya Rabbana yang nyusun seorang wali mastur, yang namanya mastur tidak terkenal Pak ya. Jadi tidak ingin dikenal dan tidak terkenal, ini kata beliau. Sehingga ini cocok dipakai di kampung-kampung, karena ketika itu Abina Ki Haji Muhammad Ijauluddin diperintahkan oleh gurunya Sayyid Muhammad, diberikan tanah di Pujon, Desa Meroto, Pujon Malang, untuk merintis pesantren. Dan sekitarnya itu tanah Jawa, sekitar pesantren orang Jawa, orang Madura, sehingga beliau menyusun untuk kajian rutinan setiap hari Selasa. Beliau berpikir ini mestinya harus ada amalan sebelum taklim, sebelum ngaji ada amalan dzikir. Akhirnya beliau istikharah, diambilkan dari Sarah Ratibul Haddad, diambilkan dari kitab Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad, diambilkan berbagai macam kitab, disusun, diracik sesuai dengan jumlah bilangan. Dan insya Allah ini sudah umum diijazahkan kepada kita semua. Silakan pian amalkan di rumah masing-masing ya, tawassul kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyid Muhammad, kepada Abi Nabi Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada zikir ini ya. Ini tidak lain dan tidak bukan, kita ingin hati kita semakin hari semakin baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
untuk menambah kesempurnaan dan keberkahan majelis pada malam hari ini, tahun baru ini. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat kalimat dan tau kalimat dari guru-guru kita. Ada Ustaz Muhammad Hamid, ada Ustaz Usama Ali Firdaus, ada Ustaz Rauf, dan bermacam-macam Ustaz ada di sini. Silakan, saya mohon kepada beliau-beliau untuk memberikan tausiah, nasihat untuk membangun dan memotivasi kita semua. Ini yang anjuran pertama dari kanan dulu ya. Terus dari kanan dulu. Ah, dari kanan. Saya mohon kepada kepada Ustaz Usama Kalimantan, Al-Kalimantan.